Sementara itu, petahana Wali Kota Semarang Hendra Prihadi harus istirahat total dan menjalani masa karantina. Tim pemenangan Hendi Ita tegaskan kampanye tetap berjalan seperti biasa dan tidak terganggu. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pemenangan Hendi Ita, Kadar Lusman. Menurutnya, masa istirahat calon wali kota Semarang, Hendra Prihadi, yang terpapar virus corona dan harus menjalani isolasi di rumah sakit tidak akan mengubah jadwal kampanye. Kampanye, menurutnya, tetap akan berjalan seperti biasanya dengan banyak door to door dilakukan oleh para pendukung Hendi Ita. Cuma untuk undangan ke Hendi, sapaan akrab Hendra Prihadi, menurut Kadar Lusman, akan diwakilkan ke tim pemenangan. Itu menurutnya sudah dilakukan sejak beberapa hari terakhir, sejak Hendi mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Wongso Negoro. Menurut politisi PDIP yang akrab disapa pilus tersebut, masyarakat dapat memahami dan justru mendoakan supaya Hendi lekas sehat kembali. Uh, agenda kampanye tetap berjalan. Kita sebagai ketua tim dan beberapa tim ini tetap melakukan tugas-tugas walaupun Mas Hendi kondisi saat ini istirahat dan masyarakatnya sudah paham semuanya bahwa tim ini adalah satu uh, apa ya satu tim yang sudah bisa memahami semuanya dan pada saat masyarakat ini mengundang Mas Hendi pada saat Mas Hendi nggak bisa pun didatangi saya Mas Arnas teman-teman yang lain pun mereka semuanya bisa memahami dan menerima. Wilus berharap terpaparnya Hendi oleh virus COVID-19 menjadikan masyarakat semakin sadar akan bahayanya COVID-19 dan masyarakat dapat lebih disiplin dalam menerapkan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tutup Carita melaporkan.